Halo, selamat datang kembali di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan Liga Italia 2020. Rabu 24 Juni 2020. Pertandingan yang pertama antara Spal versus Cagliari. Pertandingan kali ini Cagliari menang 1-0 atas Spal. Pertandingan lainnya antara Verona versus Napoli. Napoli menang 2-0 atas Verona. Pertandingan selanjutnya Genoa versus Parma. Pertandingan kali ini Parma menang 4-1 atas Genoa. Pertandingan selanjutnya Torino versus Udinese. Pertandingan kali ini Torino menang 1-0 atas Udinese. Hasil pertandingan sebelumnya Selasa 23 Juni 2020. Pertandingan antara Fiorentina versus Brescia. Di pertandingan kali ini mereka bermain dengan skor imbang, yakni 1-1. Pertandingan selanjutnya Lecce versus AC Milan. Di pertandingan kali ini AC Milan menang dengan skor 4-1 atas Lecce. Pertandingan berikutnya Bologna versus Juventus. Pertandingan kali ini Juventus menang 2-0 atas Bologna. Berikut klasemen sementara Liga Italia 2020. Di puncak klasemen Juventus 66 poin, disusul oleh Lazio 62 poin, dan di posisi ketiga Inter Milan 57 poin. Sedangkan di zona degradasi, Lecce 25 poin, Spal 18 poin, dan yang terakhir Brescia 17 poin. Berikut top skor sementara Liga Italia 2020. Immobile masih memimpin dengan torehan 27 poin, disusul oleh Cristiano Ronaldo 22 poin, dan di posisi ketiga Lukaku 18 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya. Kamis 25 Juni 2020. Pertandingan yang pertama antara Inter Milan versus Sassuolo pada jam 00.30 live Bandsport 2 dan RCTI. Pertandingan berikutnya antara AS Roma versus Sampdoria pada jam 02.45 live Bandsport 2. Pertandingan lainnya Atalanta versus Lazio pada jam 02.45 dini hari live Bandsport 2. Itulah hasil pertandingan. Klasemen sementara, top skor sementara, dan jadwal selanjutnya Liga Italia 2020. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya.